Hai semua, selamat datang di channel TV Mandarin bersama saya, Loshelina. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video belajar ngomong Mandarin. Materi ini mengajarkan Anda kosakata Mandarin, contoh kalimat sederhana, latihan ngomong Mandarin langsung. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mendukung channel TV Mandarin supaya semakin berkembang, bisa klik link ini di description box. Terima kasih. Kosakata yang pertama yaitu chatting. Bahasa Mandarinnya adalah 聊天, 聊天, 聊天. Contoh kalimatnya, 我要跟国外朋友聊天了. Yang artinya, saya mau chatting dengan teman luar negeri. 我的 saya, 要 itu mau, ken dengan 国外朋友, teman yang di luar negeri. 国外 itu luar negeri ya, 朋友 itu teman. 聊天, 聊天 tadi adalah chatting. Le itu telah atau sudah atau mau terjadi gitu. Kadang juga gak ada artinya sih, cuma tambahan aja. 我要跟国外朋友聊天了. Saya sudah mau chatting dengan teman luar negeri nih, gitu ceritanya. Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya. 그사카타 selanjutnya yaitu live ya, atau siaran langsung. Bahasa Mandarinnya adalah 直播, 直播, 直播. Contoh kalimatnya, 大家有看中文电视的直播吗? 大家有看中文电视的直播吗? Yang artinya, apakah semuanya ada nonton live-nya TV Mandarin? 大家, semuanya ya, semua orang. Yo, ada, kan itu nonton di sini. 中文电视, TV Mandarin. 直播 tadi adalah live ya. Jadi, 大家有看 中文电视的直播吗? Yang artinya, apakah kalian semua ada nonton live-nya TV Mandarin? Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya. 그사카타 selanjutnya yaitu link. Bahasa Mandarinnya adalah 链接, 链接. 链接. Contoh kalimatnya, 你把你频道的链接发给我. 你把你频道的链接发给我. Yang artinya, kirimkan link channel kamu kepada saya. 你 itu kamu, 把 itu artinya kan ya. Kalau bahasa Indonesia artinya kan ya. Sebenarnya nggak ada arti, cuman penghubung aja. 你频道的链接. 你频道 berarti channel punya kamu. 频道 itu channel ya. 的链接, 链接 berarti link. 发给我, 发 itu kirim. 给我, kepada saya. 你把你频道的链接发给我. Yang artinya, kirimkan link channel kamu kepada saya. Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya. 그사카타 selanjutnya yaitu internet. Bahasa Mandarinnya adalah 网络, 网络, 网络. Contoh kalimatnya, 最近在我家网络很慢. 最近在我家网络很慢. Yang artinya, akhir-akhir ini di rumah saya internetnya sangat lambat. 最近 itu akhir-akhir ini. 在我家, 在 itu di 我家, rumah saya. 网络 tadi adalah internet. 很慢, sangat lambat. 最近在我家网络很慢. Akhir-akhir ini di rumah saya internetnya lambat ya. Oke, coba teman-teman ngulang cara ngomong Mandarinnya. 그사카타 selanjutnya yaitu wifi. Bahasa Mandarinnya adalah 无线, 网络. 无线, 网络. 无线, 网络. Contoh kalimatnya, 这家餐厅的无线网络, 超快的. 这家餐厅的无线网络, 超快的. Yang artinya,
restoran ini wifi-nya sangat kenceng. 这家餐厅, 这家 itu kata satuan untuk 餐厅, 餐厅 itu restoran ya, berarti restoran ini. 无线网络 tadi adalah wifi, 超快的 超 itu super, 快 itu cepat, super cepat ya, berarti kenceng. 这家餐厅的 无线网络, 超快的 restoran ini wifi-nya sangat kenceng. Oke, coba teman-teman ulang ngomong benerinnya ya.